السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الإمام الغزالي قيل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد. فأما الخشية فمن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخشوع فمن قوله تعالى: خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأما التواضع فمن قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وأما الزهد فمن قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Masih menjelaskan tentang sifat ulama akhirat, yang mana mereka perlu kita cari untuk menjadi guru yang menuntun kita, yang membimbing kita di jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita bisa benar-benar menjalankan sesuai dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kita perlu mendapatkan mereka, perlu menemukan mereka untuk kita jadikan guru, untuk jadikan pembimbing, untuk kita jadikan pendidik yang benar-benar mengarahkan kita di tempat, di jalur yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hanya tertipu dengan gambaran lalu dekat, dididik, dibimbing dengan orang yang hanya menyerupai mereka. Dan itu semakin banyak di akhir zaman sebagaimana sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman atau masa, qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu, yang mengerti, yang faham sedikit, yang ahli pidato ceramah banyak. Lah sekarang yang ahli pidato ceramah itu dianggap oleh orang-orang adalah ulama, padahal belum tentu. Buktinya belum tentu. Tahu nggak program dai cilik? Pinter nggak ceramahnya? Apakah mereka ngerti ilmunya wudhu? Apakah mereka mengerti ilmunya sholat? Enggak. Tapi ceramahnya pintar.
ayat Al-Quran dihafalkan, hadisnya Rasul dihafalkan, tapi mengerti? Nggak ngerti, cuma bisa menyampaikan. Lah mereka itu seperti robot, tergantung yang menginginkan untuk apa robot ini, sehingga dibuatkan program. Oh, untuk menyapu, nyapu. Oh, untuk cuci piring, cuci piring. Oh, untuk masak, masak. Tergantung program diinginkan untuk apa robot tersebut. Seperti dai cili. Mereka enggak belajar. Mereka belum mengerti. Hanya bisa membaca, hanya bisa menghafal. Kemudian mereka menyampaikan. Apakah hanya jadi ciri? Enggak, yang gede-gede pun banyak yang seperti itu. Mereka modal hafalan, kemudian tampil. Dalam penyampaian, tergantung kreatif masing-masing daripada orangnya. Karena itu Rasulullah sudah mengatakan, qalilun fuqaha'uhu, kathirun khutaba'uhu, banyak penceramahnya. Tak kekurangan. Kalau dulu kekurangan penceramah, kalau sekarang enggak kekurangan, wake. Banyak. Malah terkadang itu masuk dalam sebuah organisasi, diangkat menjadi A atau diangkat menjadi B, wis mulai iso dalil. Ini hukumnya seperti ini hukumnya seperti itu, padahal enggak ngerti. Dalil enggak punya dalil. Dalil enggak berdasar. Terjadi itu. Makanya kita perlu mencari ulama akhirat, karena mereka yang memegang kemurnian ilmu yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang didapatkan dari mereka itu benar-benar bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan bisa membuat kita takut sebagaimana mereka takut. Membuat kita zuhud sebagaimana mereka zuhud. Membuat kita semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan sebagaimana mereka semangat di dalam menjalankannya. Karena itu katanya Imam Ghazali, lima daripada akhlak itu adalah tanda ulama akhirat. Yang mana lima akhlak ini difahami dari ayat-ayat Al-Quran. Apa lima akhlak itu? Lima akhlak itu pertama adalah al-khosyah, takut. Jadi sifatnya, akhlaknya, perangainya, budi pekertinya ulama akhirat itu adalah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada penyakit? Enggak. Takut kepada kemiskinan? Tidak. Takut kelaparan? Tidak. Takut ancaman? Tidak. Takut bencana musibah kematian? Tidak. Takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu bagaimana? Takut kepada Allah itu berarti menghindar dari segala yang mengundang murkanya Allah. Jadi apapun yang dapat menurunkan, menyebabkan murkanya Allah kepada dia khususnya atau kepada yang lain daripada perbuatan, dia hindari. Dia jauhi. Takut. Lalu menjalankan, melaksanakan segala sesuatu yang mengundang rahmatnya Allah.
Jadi apapun yang dapat memberikannya rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah, dia dekati, dia kerjakan, dia jalankan. Apapun yang dapat menyebabkan ia mendapatkan murkanya Allah, azabnya Allah, maka ia jauhi, ia hindari. Ini takut. Mau ngomong, omongannya tadi ini ngundang rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah atau tidak? Oh tidak, diem. Ngundang murkanya Allah, tutup. Seperti itu. Berbuat juga gitu. Mau berbuat A, ini perbuatan ngundang rahmatnya Allah enggak? Atau ngundang murkanya Allah? Oh ngundang rahmat, dikerjakan. Oh ngundang murka, ditinggalkan. Jadi perbuatannya, ucapannya itu gerak-geriknya melihat ini diridhoi, dicintai atau tidak sama Allah. Kalau dicintai, diridhoi, dikerjakan, tidak ditinggalkan. Karena apa? Takut. Jadi takut itu bukan hanya di mulutnya, tapi juga berada dalam dirinya. Tidak seperti kita ya. Kita ini takut tapi menjalankan yang dimurkai. Takut sama Allah, takut. Tapi maksiatnya dijalankan. Berani sama Allah? Wah, enggak berani. Kewajibannya ditinggalkan. Berarti enggak takut ini. Ya. Karena itu sering saya sampaikan, Imam Dhunnun Al-Misri pernah berkata, orang yang takut kepada sesuatu, ia pasti akan menjauh darinya. Dicontohkan oleh beliau seperti seseorang yang takut dengan singa. Orang takut sama singa, mendekat kepada singa itu atau menghindar, menjauh dari singanya, dia pasti akan menghindar, menjauh dari singa tersebut. Kenapa? Takut, lari. Jijik dengan kecoa, masuk diparani kecoa. Ya enggak, melayu. Geli dia. Karena takut. Lah itu takut. Takut kepada Allah, segala murkanya dijauhi. Takut kepada Allah, segala kewajibannya dikerjakan. Nah, itu sifatnya ulama akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Ulama yang mana? Ya ulama yang takut. Ulama yang takut yang bagaimana? Ya itu tadi, enggak gampang ngomong, enggak gampang berbuat kecuali setelah dipertimbangkan yang akan ia dapatkan dari perbuatan dan ucapan tersebut. Ampunan, rahmat, ridho atau murka, azab. Nah, di situ baru dikerjakan. Yang kedua, al-khusyuk. Sifatnya ulama akhirat yang kedua atau akhlaknya itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu menjauh dari apa? Kegundahan hati, kekhawatiran. Dan tidak gampang berbuat sesuatu apalagi bukan karena Allah. Enggak. Jadi yang mereka lakukan itu semuanya dilakukan karena Allah. Apapun yang membuat mereka gelisah, bimbang, ditinggalkan. Apalagi sampai misalnya melampaui batas, enggak mungkin. Karena itu sifatnya mereka khasyi'ina lillah. Ya, khasyi'ina lillah. Mereka itu khusyuk kepada Allah. Kemudian apa yang mereka miliki tidak diperjualbelikan. Ilmu, amal tidak diperjualbelikan. La yasyaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak mereka perjualbelikan. Apalagi hanya dengan dunia
kedudukan, posisi, tempat di pemerintahan ataupun yang lain sebagainya. Enggak, tidak diperjualbelikan. Jadi enggak urusan dengan urusan pemerintahan. Tidak pernah mengurus urusan pemerintahan. Yang diurus bagaimana seorang hamba menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Wis. Tanpa peduli dari siapa ke siapa. Nak milih-milih. Oh, iki kelompokku baru. Oh, iki di kelompokku Jarno. Atau malah kelompoknya melakukan apapun gak masalah. Kelompok lain serang, serbu, enggak. Mereka berdiri untuk Allah karena Allah. Bukan untuk A, B, C, D, enggak. Enggak peduli sudah dengan apapun warna. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa yang mereka jalankan enggak diperjualbelikan. Enggak diperjualbelikan. Nah, sekarang kan diperjualbelikan. Ini memperjualbelikan untuk mendapatkan ini, yang ini memperjualbelikan untuk mendapatkan itu. Lah, ulama akhirat tidak memperjualbelikan apapun yang mereka miliki. Enggak ilmunya, enggak murid-muridnya, enggak pondoknya, enggak yang lain sebagainya. Tidak memperjualbelikan apapun yang mereka miliki. Lillah, mereka mengerjakan segala sesuatu untuk Allah karena Allah. Kelompoknya salah, dia akan salahkan. Yang dekat dengan dia salah, salah. Yang dekat dengan dia benar, benar. Kelompok yang lain yang melakukan kebenaran, dia katakan benar. Kelompok lain melakukan kesalahan, dia akan mengatakan salah. Enggak. Kemudian kalau kelompoknya ditutupi kesalahannya, kelompok lain diumbar kesalahannya. Enggak seperti itu. Nah, sifatnya khusyuk itu segala sesuatunya dilakukan karena Allah, untuk Allah, dan tidak diperjualbelikan dengan apapun. Kemudian yang ketiga, tawadhu, sifatnya mereka itu rendah hati. Ini sering kita sampaikan, rendah hati sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekasihnya Allah. Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah kecuali karenanya. Walaupun pangkatnya begitu tinggi, begitu besar, tapi beliau tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, lebih mulia daripada yang lain. Bahkan tetap setiap malamnya bangun beribadah kepada Allah, begitu panjangnya berdiri, begitu lamanya berdiri sehingga kakinya bengkak. Ditegur, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Jawabannya dengan ringan, afala akunu abdan syakuro. Rendah hati. Kalau kita kan enggak, kita sudah didekengi satu komandan gitu aja, wah, berulah seakan-akan kita yang memiliki semuanya. Satu komandan dekengi dia, wah, sudah bergaya. Siapa sih mana bang? Ngasih pengumuman di jalan, oh, melakukan ulah di jalan. Gampang komandan. Satu komandan kita sudah merasa hebat. Nah, ini Nabi Muhammad bukan komandan lagi, sang pencipta yang memberikan. Tapi enggak kemudian Nabi Muhammad itu sewenang-wenang, sombong atau yang lain sebagainya. Surga di tangannya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad enggak kemudian berulah dengan semuanya sendiri. Malah justru ibadahnya, ketaatannya luar biasa, malam kakinya sampai bengkak. Tawadhu Nabi Muhammad, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Dan itu perintahnya Allah, wahfid janahaka lil mu'minin. Hamparkan sayapmu. Kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Artinya apa? Tawadhu, rendah hati.
Dan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Ya. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu merasa hina di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi ketika kumpul di antara orang-orang yang beriman, sifatnya orang yang mulia atau ulama akhirat ini, walaupun dia ulama, menganggap paling hina di antara yang ada. Tapi a'izzatin 'alal kafirin, merasa mulia di antara orang-orang kafir. Agamanya, bukan dirinya, karena agamanya. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan itu diperintahkan wahfidz janahaka lil mu'minin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak yang baik, lembut tutur katanya kepada siapapun. Kemudian memaafkan kekurangan, kesalahan orang lain kepadanya, itu akhlak yang baik. Ya, karena itu Rasulullah disifatkan oleh Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Yang keempat, yang terakhir, zuhud. Tidak cinta dunia. Jadi lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, jadi dunia sama sekali ia tidak tertarik. Ulama akhirat tidak tertarik dengan dunia, jabatan kah, harta kah, dan yang lain sebagainya, tidak tertarik. Mau diangkat jadi A, mau diangkat jadi B, enggak ada masalah, enggak ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ya, itu zuhud. Wa qala alladziina utul 'ilma wa lakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihah. Orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang memiliki ilmu, Allah berkata kepada mereka, wailakum, celaka kalian, atau teguran, awas kalian. Thawabullah, pahala Allah, khairun, lebih baik, liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Keimanan, amal soleh itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Daripada dunia, baik itu harta, kekayaannya, kedudukannya, dan yang lain sebagainya, keimanan dan amal sholat itu lebih mulia dan lebih baik, dan mereka lebih mengutamakan hal tersebut. Karena itu kita perlu mencari ulama-ulama yang memiliki lima sifat ini untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan guru, untuk kita jadikan pendidik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.